dan apa namanya khawatir nanti dimakan hewan buas itu seperti serigala, beruang dan lain sebagainya. Jadi hari ini kita petik saja dan kita nanti kita bagi-bagi yang mau makan ya. Takut ketuaan. Sekarang kamu mau potong apa, kamu yang pegang ini? Oke, kalau kamu yang potong berarti ini bersihin dulu ya. Kamu lihat ini cara mesin. Kamu cium di sini, nggak bakal saya patok juga. Oke, berarti yang pegangnya siapa? Kamu lah. Oke, kalau begitu kamu yang ini. Ingat ya, jangan masuk ke sini dong. Sini. Ya, ini nih, sini. Di sini kamu. Ya. 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 Ya, coba ketuk dulu. Terus jangan kenceng dong. Oh, alah, tenaga. Gesek. Bukannya nggak kuat, ini kan harus ada persiapan dulu. Oh, hubungan juga harus pakai power play. Ayo, esek-esek. Dia esek-esek setasi dong. Nggak kuat juga. Tong eme. Kuat dong, pegang. Ya ini. Nah ini. Lihat. Isi udah gede sekali ya. Kita lihat permisa. Ya itu. Nah itu. Sang raja. Raja udah pada matang tuh yang kuning-kuning, batu udah terlalu matang itu. Ya. Oke, mari kita gotong. Ya. Panjang banget ya. Iya panjang. Dari mana itu? Oke, kita gotong, kamu pegang dulu. Ini bagaimana tinggal dulu? Mana? Bawa aja. Kamu pegang satu tangan tepuk kan? Yang bagian paha sana bawah. Oh. Ya. Bismillah. Pati lembah, lebu borong. Ini sudah rebes ya. Kamu yang epelek-epelekin apa nyong? Nyong. Ya udah. Kamu yang mau. Oh, nyong kok. Nyong. Pegangin. Jangan percaya kalau dibalik susah. Begini aja. Tenaga hilang. Pegangin dong. Mau mesti ngomong tua aja maneman. Ini maneman segini. Lu semua yang maneman. Ngapain itu? Pada matang kapan darah ini? Kira-kira nyawa nurung ngisi ya kemala. Iya. Muka tangan bakal enggak? Ya, yung. Ayo, mangan gedang. Isinya berapa ya? Masih ingat enggak? 11. Enggak usah. Sama kartu singkat. 11 dari mana?
ya dari pohonnya lah. Sepuluh permisa, nonton 10 nih, isinya 10. Nah, oh lihat, isinya 10. Ini benar buat capek. Okay. Isinya 10 ya, bagus-bagus semua ini. Ini kasih mertua. Kasih mertua kamu. Mosok diomelin yang itu ngasih. Jangan takut. Masyaallah, mantap banget ya. Mbak Marjo tuh yang udah nungguin. Kang mangan gedang ya Kang. Ngomong karo matang. Ya. Ma, ini ya, ya taruh ya, Ma. Ora. Mak. Ya, itu, Mak. Eh. Ma, ini taruh kan dia yang. Iya. Ya, roba aja, badi. Buat si buta dari buah hantu ini. Di rumah hantu. Nah. Enggak. Kalau dia jangan dikasih langsung full banyak. Soalnya nanti dia enggak kemakan. Jadi kita perlahan-lahan. Jadi nanti dia datang lagi, tuh matang lagi kita kasih lagi. Kita baik. Raja Badung Wewe ini. Oke. Iya. Mana nih Kang? Ya, itu mungkin nomor siji ya. Oke. Sudah matang banget sih. Kamu kelihatan nggak itu ya? Kelihatan. Nambah ya dulu. Oke, segitu aja ya video kali ini, yaitu metik pisang sudah terlanjur matang. Pisang raja dijual kurang laku di sini. Satu tandan yang besar kayak tadi itu cuma ditawar 30.000. Jadi alhamdulillah mengenaskan sekali. Nanti kita ganti aja pisang Ambon ya yang harganya 80.000 gitu. Pisangnya renyah. Ini sama pisang raja. Pisang apa? Pisang gabu. Ya, nanti ada pisang gabu itu lagi ditanam-tanamin ya. Itu aja ya, salam sukses selalu, semoga kesehatan dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin. Dadah. Sampai jumpa di konten berikutnya.